manusia kake menterolan ceng umur iya kelakona iya wirit kake menterosok iya iya wirit iya kelakona kake menteros selamat di bala tetangga iya wirit iya duang iya ibadana iya fadilat iya keutamana Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala akabai kau diantunya kentok sebagai dalam ujian. Kadang awirit sekalian kilo iparengin, kadang awirit dua kali kilo iparengin, kadang adu'a telu kali kadang lo iparengin, bahkan kadang apuluhan tahun kilo iparengin. Tapi setiajan kentok banyak karena tengki, tapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang keng metengkia pangkat dan kulaban panjenengan. Dalam setong riwayat malaikat toman ribut elangnge pak. Pada orang umat lamba ibadah apuluhan tahun bahkan atusan tahun nyon situng hajat dak ke Allah lo tiga patekah. Sementara orang secuba etor lantor bi Allah. Orang si ahli maksiat teror mobil ebri teror rumah ebri. Pada orang ahli ibadah apuluhan tahun nangis ban malam keng teror rumah situng pangeran. Rezeki yang compok dan kudara iberi bi Allah. Apuluhan tahun sampai malaikat di atas langit keton, sampai malaikat di atas langit lo terima, sampai malaikat selangit adu'a ada ke Allah pangeran. Hadal faqir fama balu yan'uka sinin wa sinin fama balu wa ba'atait pangeran kain tu orang miskin ibadah ada ajunan apuluhan tahun nangis adu'a ada pancenengan nyon compok situng. Sementara orang kafir, orang ahli maksiat bi panjenengan etak totak rezeki epak wa bi Allah nang malaikat engko setau dak perkara bang tau ya engko keng terongi dingakina tangi sejia ben malam. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'dihi ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'an, setajah para hadirin, para undangan sesangat batan kaula amul ja'aki wabil akhas da'aslan semul ja'al mukarram ke Haji Abdullah Khan Tabrani sesangat batan kaula amul ja'aki selain semulja fadilat al-mukarram ke Haji Mashhudi cukan sangat abdina amulja aki serta setiaja para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para tokoh agama dan pemuka masyarakat sesepotisa beserta setiaja perangkat epon setiaja para tretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at sesangat abdina amulja aki pocian demi pocian ia torakin di ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala siampun apareng pan sepenapan nikmat datan kula ban panjenengan setiaja utama epon nikmat umur kesehatan ban kesempatan kelaban nikmat-nikmat sekeseput dan kula ban panjenengan bisa pangki ban alengki ka dintok tempat kangkui bersama-sama menghadiri undangan sahibul bait sekeluarga semesepuh putrana. Kelaban pocian selawat dan taslim dan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta setiaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikut sampai hari kiamat. Ya Rabb malar mantar papangkian dan kelaban panjenengan melalui berokana pocian dan syukur, selawat dan salam dan setiaja dan ibadah sekita laksanakan bersama. Etrema sarang ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala tati keselamatan dan kecemparan datan kula dan panjenengan setiaja utama epon sahibul bait sekeluarga lebih-lebih mantan laki mantan bini
paringin petunjuk sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala edelem acelenakin kehidupan rumah tangga epon selama odik nentunya sehingga kehidupan rumah tangga seika dinto bakal tetia gambaran kehidupan rumah tangga selebih sempurna lanceng cuduan sampai pagi dak suarga umum adat dan kulaban pancen dengan setia. Amin Allahumma. Para tretan sangat beten kaula amul jakin dan kula yakin para masyayih iyada apun abahas lanceng lebar terkait sareng mantan laki mantan bini kehidupan rumah tangga dan kula mungkin tidak mau membahas masalah kadin tok namung ngemote baik dak kemantan anyar atau bedak kemantan laju setan tona setajah pada teruk oleh kecemparan setajah teruk oleh keselamatan setajah teruk oleh pertolongan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kelaban nikmat iman ban Islam agama dan kulaban pancenengan setajah lok ngelantor kula bi sampean sebagai manusia odik nang tunya pan semenapan petunjuk eparingakin Allah Subhanahu wa taala lebat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebeda pak sareng para sahabat ebeda pak sareng para ulama datan kula ban panjenengan setaja apuk te yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ketok gelem erembek Allah Subhanahu wa taala maha kebasa esamping kadin tok maha maksa panapa saose kesokanen Allah Subhanahu wa taala tadak sebisa ngelanglang namung isamping kadin tok Allah Subhanahu wa taala maha belas Allah Subhanahu wa taala maha ngurus ngurus dak sedaja makhluka kelaban pan berempan kebagusan mulai dari tunya kantos pakik dak akhirat makana Allah Subhanahu wa taala sampai lembab pasteh ki arembak dak kula bi sampian ki kelem erempakin sarang manusia bahkan pastena Allah Subhanahu wa taala bada dua bada paste sento seko cak qada mudbram bada paste kento qada muallaq pastena Allah Subhanahu wa taala bada qada mubram paste selo bisa yoba aneka cuma Allah Subhanahu wa taala semaha oneng Allah Subhanahu wa taala semaha nantoakin tapi samping kadin to Allah cukan kaduan paste seayu memakin dak para malaikat ekabada bi malaikat sareng Allah Subhanahu wa taala dak malaikat malaikat ya pada orang matura pada orang nyaksakan sompak are mon adua palancang umur 35 tapi mon lo adua umur 40 sampai umur para bu Allah Subhanahu wa taala ki kelem erempakin para busat batan kaula amul jakin napa boleh masalah seneng masalah sukses masalah soki masalah sehat masalah lepas dari keruatan ban semacam Allah Subhanahu wa taala tempat rembagan dan kula ban panjenengan tung situng sekelem erempakin bahkan dalam ayat sekocak surat at-tauhid atau suratul ikhlas kul huwallahu ahad Allahus samad Allah kaduan asma Allah kaduan sifat as-samad napa as-samad sedati pengaruh pemakhluk pada akhir makhluk pasera saos mun lebuntu emak lo bisa nolong kiai lo bisa nolong pejabat lo bisa nolong kula bi sampean epekosok bi Allah epenangis tengah malam ada boleh serempak cuma Allah as-samad semaha tung situng azat semaha kening erempakin bantati pengharapan dan kulaban pancen dengan setaja dari kadin tau Allah Subhanahu wa taala apa reng petunjuk lebat agama Islam lebat kajing Nabi lebat para sahabat lebat para ulama sampai urusan umur eparingin petunjuk bi Allah manusia kake mentero lanceng umur iya kelakona iya wirit kake mentero sokia iya wirit iya kelakona kakek mentero selamat di bala tetangga iya wirit iya duam iya ibadana iya fadilat iya keutamana Allah Subhanahu wa taala namun Allah Subhanahu wa taala akabai kau diantunya kentok
sebagai dalam ujian kadang awirit sekalian kilo iparengin, kadang awirit dua kali kilo iparengin, kadang adua telu kali kadang lo iparengin, bahkan kadang apuluhan tahun kilo iparengin. Tapi setiajen kentok benih karena tengki, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala kadang keng metengki pangkat dan kulaban panjenengan. Dalam setong riwayat malaikat toman ribut elangnge pak. Pada orang umat lamba ibadah apuluhan tahun bahkan atusan tahun nyon situng hajat dak ke Allah lo tik apa teka. Sementara orang secuba etor lantor bi Allah. Orang si ahli maksiat tero mobil ebri, tero rumah ebri. Pada orang ahli ibadah apuluhan tahun nangis ban malam keng tero rumah situng pangeran. Rezeki encompok dan kudaro ebri bi Allah. Apuluhan tahun sampai malaikat di atas langit keton, sampai malaikat di atas langit lo terima, sampai malaikat selangit adu'a ke Allah pangeran hadal faqir fama balu yad'uka sinin wa sinin fama balu wa ma'atait pangeran kain tu orang miskin ibadah di ajunan apuluhan tahun nangis adu'a di pancenengan nyon compok situng, sementara orang kafir orang ahli maksiat bi panjenengan etak totak rezeki epak wa bi Allah nangenang malaikat engko setau dak perkara bang tau ya engko keng terongi dingakina tangi sejia ben malam. Allahumma salli ala Muhammad kana gula bi sampean mun adua dak ka Allah ro sebatanin para buset batan kaulamul jakin sabar pak bisa jadi sareng Allah Subhanahu wa taala keng ekeleburin astaqula bi sampean seyang ka. Karena doa kentok madengakin fakir, doa kentok madengakin pengarap, doa kentok madengakin kapesan dak ke Allah. Pangeran dan kula makhluk keajunan, pasai ada sepentamun bani ajunan. Ibadah kadin tok ekeleburin sarang Allah, ngoncang ganjaran, ngoncang pangkat tengki, ngoncang dak sepor antusah. Ani ke Allah Subhanahu wa taala. On para pusat badan kaulamun jakin, aneka nikmat Islam. Nikmat ku lebih sampean tetu umat kajeng Nabi. Nikmat ku lebih sampean asampung sarang para ulama. Ternyata Allah Subhanahu wa taala para pusat badan kaulamul jakin edelem odik nang tunya ku lebih sampean loe lantor, loe ketengki, ban cuma kebaikan mainan, setajen siap ban Allah kesokan erem pekinten kula ban panjenengan setaja balar mantar semantan, sebane mantan. Semantan anyar, semantan laju, eparenga sukses, selamat, jembar, mulai dari dunia kantos pagi di akhirat, amin. Allahumma, on salah situng cara. Allah Subhanahu wa taala cukup lambak pak keng kula bi sampean kadang lo oneng. Kila non, sepertama perlu eko oningin bahwa setengah dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala reng perang ni kalau apa ada pak. Saya banyak kula bi sampean kadang mereng sebagian manusia cak ngocak cang sapa. Setaja pada manusia na pada lo item mau pagi. Bener pak. Nega urusan akhirat pagi. Seulama, sebenar ulama, sepejabat, sereng tani pada lo pangki. Mepas kula bi sampean reng sepo kula bi sampean. Selakar kula nyata ahli ibadah, nyata ulama, seta pada ada oning selamat apapun tak. Wallahi ada oning. Emak ku lebih sampian, yang sepuh ku lebih sampian, sepujuk sekali. Ada 100% pak setia selamat pujuk dia. Ada. Setia aja keng tanda tanda, setia aja keng tora tora. Ani ke urusan pagi pada loe pangki. Namun urusan semangken manusia lo pada pak. Manusia ada siapa ada. Setengah dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala lo mempada manusia ni. Jangan sampai manusia ternyata barang seadanya benar loh apa ada bi Allah langit. Ni pas petok pak baru se paling tinggi, baru se mer dua, baru se mer telo, baru se mer empat, baru se paling mantap. Ana apa milah ke bayi situng apa ada ke pilangnya situng. Bumi ku lebih sampean tingkat petok sarang Allah Subhanahu wa taala. Paling muljit bumi setas atas ni bisa metombu padi, bisa metombu ka pungkaan, bisa kebaik manfaat tempat tercompok kula bi sampian. Bumi semer dua, semer telo, semer
sampai ada petok tingkat. Lo bisa capok bi gue lebih sampean jangan-jangan ada manfaat ke bapak. Dan ini kecukan para lain langit, lain bumi, kabungkan lo apa ada sarang Allah. Napa boleh lain nyama, situng nyama kadang lainan. Pau, bade pau saya bagus, argana larangan. Bade pau saya cuba, argana mudahan. Pada pau, napa kilo ada pada. Napa boleh pau bi buah saya lain. Dan ini kecukan Allah Subhanahu Wa Taala lo apa ada pangkatnya manusia. Nangtunya bade peraturan. Sebaban kutu ngormat dah si atasan. Semandaban kutu ngormat dah si muljaan. Akhlak ban peraturan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Napa boleh manusia bangunan ku lebih sampean loh bapak anda. Bada masjid, bada compok, bada kandang. Kadang kaju napa ada pak. Kenapa mana masjid ku lebih sampean. Mengkem semenit niat iktikaf. Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala loh gak pegak dak ku lebih sampean. Iktikaf masjid. Padahal tehala pada bi compok kadang compok lebih bagus tehala ampun mone romati bi lepa kelar seniat itikaf itikaf sejuta tahun pakun lole kejar Allahumma salli ala Muhammad meplain bi Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena masjid kaduan istimewa selo kadun sarang compok kula bi sampean masjid kana Quran masjid kana bajang masjid tempat petoran rahmat Allah masjid na pernah na malaikat masjid 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 tadi barang lo pada dan ini kecukan manusia pada manusia pada bi Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu sepak lekor ibu yang kak sebagai nabi sarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari satu sepak lekor ibu pada telur ratus telur belas ekabai utusan si andi umat andi masyarakat andi pengikut dari telur ratus telur belas epele pole segame utusan esebut asmana esebut asmana langsung bi Allah dengan Quran paling muljana kitab segame utusan dari sesegame ternyata Allah ibu pahada bi Allah pada lima orang andi pangkat ulul azmi para utusan sesabar belang raja ujin raja tapi lulus sabar ilm ada wadah ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim kajeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari selema gentok ternyata lo pada pak epele dua boleh sepaling raja coba nah ben lulus coba bi Allah sampai sarang Allah kocak burle bura pangeran kekasih Allah kekasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kajeng Nabi Muhammad sareng Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Khalilullah kajeng Nabi Habibullah ternyata sedua lo pada Nabi Ibrahim ternyata kalah dek kajeng Nabi karena Nabi Ibrahim seyangka sebagai kekasih ia tes kelu kajeng Nabi lo nampu tes langsung tetap manusia cinta lebur dek ajunan epon Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga kajeng Nabi andi dua pangkat Habibullah dan Khalilullah aneka manusia para busat badan kau lamun jakin pon dan aneka cukan waktu ku lebih sampean lo ada pada jebon saya ada pada mon pada ku lebih sampean ada masyarakat acabis dan ulama nyari waktu sebagus ku lah teru abang unu compok ya teru nyari tangkel kula teru amulana tegang nyari tangkal badan ni kapak jepun saya dah tak ada nang hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu siapa orang siya cantuk tangkal selekor tangkal dulekor tangkal telulekor pahit tepai penyakit saya tak ada tambana fala yalumanna illa nafsah cak mang lo kesapa abain mang lo ada abang tibi berarti badan tina bagus setelah na tina kentok lakar baikah baik Allah setelah jadi tempat ibadah mun ibadah lakonin bila bain namun para pusat badan kaulah muljakin tinana lo depada cepon saya depada pohon contoh lain boleh Jumat epe istimewa sarang kajeng nepi ada bu yaumul Jumat di sayyidul ayam hari Jumat pemimpin sehari pemimpin hari selama seminggu padahal hari ini pada satu paling kor jam minggu paling kor jam
bada ki laku, bada rek narek, bada sar asar, bada dem malam, bada kapi. Tapi ternyata pangkat ban keistimewaan nang ajunan Allah, mongku kajeng Nabi, mongku agama lo da pada Jumat. Nabi Adam ibadah nang Jumat, Nabi Adam sabak surga ada Jumat. Nabi Adam pekeluar di surga petoron ke bumi, awal ke odian bumi hari Jumat. Oleh para pusat badan kaula amul jakin kiamat pagi nang hari Jumat. Pagi hari Jumat esabak nang surga bi Allah, ekocak yaumul mazid, pakumpul orang surga, epetabar nikmat sarang Allah Subhanahu wa taala. Lo ada pada hari ni kan. Dan dikajukan sebulan, lo ada pada ba. Kajeng Nabi Adamu pada ayamul bid, pada ayamul sud, pada hari pote, pada hari celeng, hari pote, 13, 14, 15, tepak rak terang bulan, bulan tepang ongka, nika waktu bagus, waktu tepak kus bagus lah untuk ibadah, makanya sunatakin apa sah, 13, 14, 15, waktu tepak, bulan sampurna, bulan tepang lo nyorot, bulan tepang lo ongke tapi bunter sampurna al-ayyamul bid epakon kenengin pasah sarang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebulan ternyata lo pada awala bulan akhira bulan lain bi ngatengana bi kajeng Nabi pakon pasahin kia Abu Hurairah adabu tangbur leburan kajeng Nabi mesen dak sengkok pakon apasah edilem telok tempat selama sebulan awala bulan pertengahan bulan, akhir bulan. Ana pemepele bi kajeng Nabi, padahal pas sunat sedaja, sedaja oleh ganjaran. Lo pada dan kecukan selama setahun. Tiap bulan kentok, pada bulan bagus, pada bulan mulja, pada bulan biasa. Kan ajar ilmu, pasama ada ulama, cak langsung nentang cang sapa, are pada, napa le ibadah, elak nentang ke berempa pen engki. Bender ibadah bagus ikan masaos, tapi anda atau balo anda waktu bagus ni kaya siapakin sarang Allah estarangakin bi kajeng Nabi ejelesakin sarang para ulama. Allahumma salli ala Muhammad. Kajeng Nabi mun andi hajat melai kemes pak, mun perjalanan jauh sering melai kemes. Ternyata tebun kajeng Nabi para bu untuk pakaparluan ajalan keluar kampung lebih banyak barokana mana bi elak menen tepak nang hari kemis. Kajeng Nabi mon menamen sering mulai repuh. Repuh. Wan Allah Subhanahu wa taala pertama akebairak terak kentok hari repuh. Kajeng Nabi adabu man gharasa ghirasan yaumal arbi'a wa qala subhanal ba'ithil waris atat ukulaha. Siapa orang semenamen tepak au nepak nang hari repu pas sambi awirit senaman subhanal ba'ithil warith subhanal ba'ithil warith subhanal ba'ithil warith maha suci Allah sematombu tombuan ban semelangkeng tombuan atat ukulaha musti abu adabuna baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi abali pole ada saya ada sepertama apa oning pak napa ni kenang dunya sedajana para pulok pada langit lok pada bumi lok pada manusia lok pada hewan embek ku lebih sampian pada jenis neka pada jenis neka sape pada limusin dan semacam lok pada pada selarang pada seganteng pada sepenter pada se apalek dan semacam aneka bukti tung situng seberhak mele kentok cuma Allah tung situng seberhak bentuk kentok Allah Subhanahu wa taala setajana untuk kecemparan dan kulaban pancenengan, untuk kesuksesan dan kulaban pancenengan, untuk teka hajat keperluan dan kulaban pancenengan selama odik nang tunya mantar teka hajat cempar selamat sanak potoan amin Allahumma pon semangken abenta bulan mulja semangken ni ketepak bulan mulja semangkin ban bulan saya bakal datang alhamdulillah mantan elaksanakin tepak bulan mulja Allah Subhanahu wa taala tibik nang Al-Qur'an langsung ada buakin cak bulan kentok lo udah pak inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum
Allah Subhanahu wa taala lambat sebelum bahkan sebelum apa di langit dan bumi ampun keduan keputusan ampun mesti apa bakal apa ring waktu dak manusia seodi nang tunya setahun kento ai 12 bu 12 bulan nek peraturan dari Allah Subhanahu wa taala manusia pahoning bahwa mon 12 mon pale kor jam sehari semalam mon petong kali seminggu mon telo polo kali atau besar lekor kali sebulan mon sebulan kentok 12 kali eko cak setahun mon setahun kentok satu kali eko cak situng abad e paringin kepentaran manusia e paringin oneng saran Allah malah bisa ngatur waktu oneng kema waktu sebagus ibadah sengko kema waktu sekeleburin Allah engkau maulana kebayi compok kema waktu sekeleburin kajeng nebi engkau ajalan kamu waktu saya kena beri kajeng nepi kok namanya padi dan semacam aneka saya maksud pun 12 bulan esen setahun kentok bi Allah sarang Allah ternyata ada wakin minha arbaatun hurum dari 12 bulan kentok pada 4 bulan mulja mulja akin sarang Allah lo sebut bi pengiran berempah napaan bulan sempak kentok gelanon makanya ada dari awal Quran sampai akhir Quran ini kalau mangki pak. Kenapa saya maksud 4 bulan mulja? Neka ipangki dari kaimah, ipangki dari dabuna kanjeng nab, kanjeng nabi. Kanjeng nabi nerangakin, bulan sempak saya muljakin sarang Allah, Dzul Qa'dah, wa Dzul Hijjah, wal Muharram, wa Rajab Mudar, alladhi kana baina Jumada wa Sya'ban. Dabuna kanjeng nabi, saya karapakin Allah, 4 bulan mulja ilm setahun, bulan tekepe, bulan raja, bulan cin pedis, ban bulan recep, sebada iantaran Jumadil akhir, ban bulan Syaban. Tadi ngereng, kula bi sampean semangken tepak bulan mulja, bulan sebekal datang kentok juga bulan mulja, malar mantar olia kecemparan, fadilat ban keutamaan, tepak diker, tepak doa, tepak ibadah kula bi sampean, sengke pecemper, akan dicemper para aulia, para ambia, para ulama, selebat bulan-bulan semul jaga dinto amin Allahumma pon bulan semangkian kemul jana anapa banyak semangkian kena ibadah haji orang seentar dek Mekah Madinah malar mantar sedaja teka Mekah Madinah amin Allahumma nang bulan semangkian mari awukuf iarfah lo sunat apa satangkel sangat keng cuma awukuf keisah oleh keistimewaan esa pora tulsa Nabi Allah sebagus esapara tulisan langsung secuba kor awukuf iarfa esapara tulisan lebat barokana sebagus seawukuf iarfa bahkan ulama ada buakin siapa orang seawukuf iarfa bah ternyata kiknyang kalau esapara bi Allah aneka termasuk dari salah situng dosa seyang keraja sarang Allah Subhanahu wa taala karena orang seentar ke Mekah tahun mangken mon sempat wukuf iarfa setuju tulisan esapora sarang Allah urusan haji etre meroh etre mamangken yang saya jelas orang saya wukuf oleh seporaan tu sesedaya on selo ke Mekah epakon apa sesunat tanggal sangat gitu on saya ke Mekah wukuf lo sunat apa sah bagusan muka tapi ku lebih sampai selo ke Mekah sarang Allah Subhanahu wa taala pakon apa sesunat lokung tangkung orang seluk ke Mekah bi pengeran munapa sesunat saareh tagal sanga bulan mangken kentok ni kala telebat sepura tu seradu tahun kula bi sampean atau pada ke Allah semalam belum tentu diterima pak apa sesunat bi Allah du tahun tu sana ikwasok malar mantar kula bi sampean termasuk orang sepura tu sana amin Allahumma bon ni kala telebat malar mantar ki lanceng umur dapak dekak pas arfa sebekal datang amin Allahumma on sepenting bulan sebekal datang nih kawan bulan Muharram cukan emul jakin saran Allah Subhanahu wa taala badan apa pak ternyata ada puna para ulama nang bulan sebekal datang ka dinto bada are semulja mongku ajunan epon Allah engke kento are Asyura bila are Asyura kento tanggal 10 bulan Muharram saya nggak ngereng lebih sampean ngereng petunjung ulama saya terus lancang umur saya terus sokia saya terus sukses saya terus selamat
makin ambak tanggal 10 bulan Muharram. Tengah ni ke arah penting pak. Setaja sejarah ceritana para ambia Allah Subhanahu Wa Taala banyaknya bak nang tanggal 10 bulan Muharram. Tore bitong Nabi Adam alaihissalam. Taman melanggar takaler adeer kapungkan eswarga. Akhirnya tuntung bi Allah Subhanahu Wa Taala dak ke bumi. Molar atau bet 200 tahun. 200 tahun. 200 tahun dabuna para ulama Nabi Adam lo toman ada ngak kelangi. Molar terus. Enggak ada kekaliran, kesalahan nang swarga sampai tuntung bi Allah keluar di swarga. 200 tahun. Akhirnya tepat ada tanggal 10 bulan Muharram. Allah apa yang ilham dak Nabi Adam atikir Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Esapora bi Allah sampun 200 tahun ruwet bi dosa Nabi Adam esapora san maca wirid ka dinto Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam oleh kemuljaan esapora dosana etrema pole sareng Allah tepat tanggal 10 bulan Muharram. Mangkana situng ulama lembak Umar Ibn Abdul Aziz neka raja pak jasaking semangkin presiden mon para 10 Muharram engak mangkin ka itu nyebarakin peraturan dak gubernur dak menteri dak bupati dak bun kelebun setuju rakyat masyarakat pakon awirit ka dinto. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tanggal 10 bulan Muharram anapa Nabi Adam emak kula bi sampean lambe melarat sesepora tu Nabi Allah ternyata esepora lebat wiritan gak dinto tepat tanggal 10 bulan Muharram. Mangkana mangken tanggal 10 cin pedis insyaallah kurang sekitar setengah bulan awirit ka intok. Mohon selalu hafal banyak istighfar nang arene ka Pak. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Aneka areh sebisa iar tetep tempat seporan tu saban maksiat dan kulaban pancenengan malar mantar eparinga tobat sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Mohon sera pole Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kento ada wada umat sangang atau seket tahun. Ngajak ajuakin Islam 150 tahun tapi ternyata 150 tahun kento Nabi Nuh kadang etambu esaken bahkan kadang etokol sampai kelenger 150 tahun cuma oleh ning 40 orang laki 20 bine 20 oleh 150 tahun si ada wa amar ma'ruf nahi mungkar leso pak. Asal leso dak pangeran-pangeran leso. 150 tahun ajuakin agama panjenengan se-Islam cuma ning 40 orang. Apa kuwa bi Allah? Allah no kagelok kira bisa oleh ring pole. Setuju umat kake kafir. Se-Islam ni semaji. Mun badar embi pole bajing je. Bekal pada bi pupang. Nginom kia, mabuk kia, amain kia, kafir kia. Lo kira Islam. Akhirnya Nabi Nuh pak pas keliru adu'a coba oh mun seneka pangeran pelobar akin satunya neka pelobar makana Nabi mun kari alaknat para mustedeti Nabi Nuh keliru adu'a makana Nabi Allah subhanahu wa ta'ala pakun aku bayi perahu no ya engkau bekal maturun ojan bekal membanjir dunia aja satunya akhirnya turun ojan panas ngalkal ngukos pak pak pulau hari pak pulau malam. Aing nang tanah kento epek atas kapi sarang Allah apuluan meter ke atas tasik ngeluah sungai ngeluah somor somper sedaja ngeluah celep lebih celep bi aing es acampur 40 hari 40 malam aing panas ben aing celep sedaja manusia sedunya karam kapi mate kapi kecuali keng 40 tungoreng 40 si tungoreng kento Nabi Nuh sarang umat 40 orang numpak perahu, ada gunung, ada kabungkan, ada kampung, ada kota. Abu Lanan Nabi Nuh nang atas perahu. Sampai susah Nabi Nuh dalam meremontunya terus dati aing. Sampai hari kiamat, dem masih ataniya, dem masih atiaga, dem masih ngakan, dem masih
Si akasab akhirnya onda ke Allah subhanahu wa ta'ala pelobar aing ketok pengeran pabali poleh dek kelamba gunung teretan sabah pasar akhir Allah subhanahu wa ta'ala menyantet menyantet perahu napin nudak situng situng gunung sehanya menggunung judi bila kentok napin nuh semang kita teretan takal 10 bulan Muharram Muharram kesuksesan kecemparan para ambia banyak sahabat takal 10 bulan Muharram. On tore pore. Bari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adik Musa ratoh tengkih Namrud. Nabi Ibrahim mancor arcah patung orang kafir. Tangkap sareng ratu. Akhir ratoh kento apa pengumuman dak masyarakat? Sapa bain mun aras satang rakyat ko tumempolakin kaju kereng. Jak saking semangken pakon ke Jakarta kapi pak. Ngibe kaju sebisa setrek-setrek, sebisa segerobak-segerobak, sebisa sepekol-sepekol. Cerita akin sareng para ulama sampai bu umbu sesepuh kentok kengki bisa nyambi kaju. Tekan yang situng serancak sabe. Akhirnya tumpuk kaju apulan meter ke atas. Ayo bar sareng nato Namrud sampai akhirnya Nabi Ibrahim pentalakin pak ke dalam. Dapak dak ke dalam Allah tak terima pak. Langsung airham dak ke apoi. Apoi ini kalau mati 40 hari 40 malam. Jala apoi orang senegara makin pok kaju. Ayo bar biar atau Namrud 40 hari 40 malam lo mati. Nabi Ibrahim pada dalam. Ebaku wabi Allah ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim apoi tetia kakeh kecelepan ban keselamatan dak ke Ibrahim. Allah nyepakin korseh dari suarga korseh emas sahabat petunjuk korseh lagi korseh Nabi Ibrahim belum apoi datang ceran dari suarga selama 40 hari 40 malam tan kenten malaikat dilange abaringin Nabi Ibrahim sebeda neng apoi sampai Nabi Ibrahim adabu engkau selama odik neng tunya lo teman pernah lo teman nyaman tempeng engkau tepang yeper badai ilum apoi Ratu Namrud. Engkau ngakan kakanan suarga, engkau ibaringin malaikat, engkau ibarujuk korse masarang Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Nabi Ibrahim seselamat dari apoi tujuk korse mas ada erdaran suarga apolong sarang malaikat nang dalam apoi ibadah ada ke Allah subhanahu wa ta'ala tepat tanggal 10 bulan Muharram. Pohon boleh juga serah nego banyak pak ibito ngakapi setuju kesuksesan kecemperan para ambiya ceritakin Allah dalam Quran ni kekatatin banyak tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa sarang umat kentok apa luan tahun edak-pedak bi Fir'aun luan di compok pak. Allahumma alih bainahuma mislama alafta baina Sayyidina Adam wa Hawa wa mislama alafta baina Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عازبا إلا زوجته ولا متزوجا إلا عنته ولا حاجة من هواج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة فتقبل ما دعونا بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسر سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.